with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, oh yeah, I have a dream. Pushing through the darkness, baby. Still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know that time is right for me, I'll cross the stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pelajar-pelajar 5PI, 5IKH 2 dan kalau ada yang lain-lain yang join kita pada hari ini, terima kasih. Selamat datang. So, untuk hari ini kita akan sambung topik matematik tingkatan 5, topik yang kedua iaitu topik matrix. So kalau ikutkan hari ini, lesson yang kedua lah, hari Selasa hari tu lesson yang pertama. So hari ni lesson yang kedua. Okay. Tanpa membuang masa,
Cikgu rasa kita mulakan kelas. Okay, jam dah 11.43. Okay, so ini slide-nya. Okay, so ini adalah macam cikgu cakap tadi, topik yang kedua, topik matrix. Sepanjang explanation cikgu nanti ni, kalau ada apa-apa yang tak faham, macam biasa, dropkan comments. So, insyaAllah cikgu akan cubalah 10 minit, 15 minit mengajar, and then cikgu akan tengok comments. Kalau ada soalan, cikgu akan cuba jawab dululah. Okay. Okay, so cikgu, kita imbas balik. Okay, kita revise balik sikit-sikit apa yang kita belajar masa kelas hari Selasa. Masa tu kita belajar macam mana nak wakilkan maklumat dalam situasi sebenar kita ni dalam bentuk matrix. Okay. Lepas tu, kita ada belajar macam mana nak tahu baris, macam mana nak tahu laju. Okay, baris ataupun row, laju ataupun kolom. Okay. Kemudian kita ada belajar macam mana nak tengok peringkat. Okay, peringkat matrix. Okay, ni yang kita dah belajar lepas ya. Peringkat matrix, macam mana nak tahu peringkat 2 dengan 3, macam mana kalau peringkat 3 dengan 3. Okay, lepas tu macam mana nak tengok unsur-unsur dalam matrix. Okay, unsur-unsur dalam matrix tu adalah nombor-nombor dalam matrix tu sendiri. Okay, kemudian kita belajar macam mana nak tambah tolak matrix. Okay, kita belajar macam mana, sebelum tu kita belajar macam mana nak menentukan dua matrix tu adalah sama ataupun tidak. Kita bandingkan unsur-unsur dalam matrix. Okay, kita tengok balik apa yang kita dah belajar. Lepas tu kita belajar macam mana nak menambah matrix, macam mana nak menolak matrix. Okay, nak tambah tolak matrix, peringkat dia mesti sama. Okay, bilangan laju dengan bilangan baris, untuk bilangan baris dengan bilangan laju. Okay, baris macam ni ya, horizontal, baris, laju. Okay, so bilangan baris dengan bilangan laju untuk matrix A mesti sama dengan matrix B, barulah kita boleh tambah tolak. So ni semua kita dah buat. Ini kita selesaikan soalan hari tu. So hari ini kita masuk kepada pendaraban matrix. Okay, ini baru masuk kepada material kita hari ini, konten kita hari ini. Bagaimanakah mendarab matrix dengan suatu nombor? Okay, so senang je. Kalau kita nak darab matrix, contohnya kita nak darabkan nombor 5, jap tukar color. Nombor 5 nak didarabkan dengan X contohnya. Okay, jawapan dia adalah 5X. Kenapa? Sebab kita tambah X tu sebanyak 5 kali. X tambah X, tambah X, tambah X, tambah X. Dapatlah 5X. So sama juga matrix ni, kalau kita kata nombor 5 didarabkan dengan matrix A, bermaksud kita tambahkan matrix A tu sebanyak 5 kali. Tapi tak perlulah kita nak tunjuk. Okay, sebab kita boleh tulis dalam bentuk macam petak kuning ni. Okay, diberi kalau matrix A ni kita ada unsur-unsurnya A, B, C dan D. So kalau dia kata nombor dan N ni adalah satu nombor ya. So N didarabkan dengan matrix A, caranya mudah sahaja. Kita ambil nombor N tu, kita darab dengan semua unsur-unsur di dalam matrix. So kalau nombor N didarab dengan matrix A, kita akan dapat unsur-unsurnya N, A, N, B, N, C, N, D. Sebagai contoh, cikgu tulis kat sebelah kanan ni, kalau kita ada matrix, katakan matrix 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada matrix 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita darabkan dengan 5 contohnya. So apa yang kita akan dapat ialah nombor 5 ini didarab dengan semua unsur di dalam matrix. 5 darab 1 dapat 5. 5 darab 2 dapat 10. 5 darab 3 dapat 15. 5 darab 4 dapat 20.
So kita akan dapat matriks yang baru 5, 10, 15, 20. Okay. So pendaraban macam ni kita panggil dia pendaraban skala. Okay. Pendaraban matriks dengan suatu nombor ni kita panggil pendaraban skala. Matriks darab dengan satu nombor. Nanti kita akan belajar matriks darab dengan matriks. Itu namanya mendarab dua matriks. Yang ini kita panggil mendarab suatu matriks dengan satu nombor, kita panggil pendaraban skala. Okay. So kita tengok contoh soalan. Tengok contoh soalan. Okey, contoh yang 11 ini. Diberi matriks D. Okey, kita belajar itu biasanya matriks dia akan guna capital letter lah. So matriks D ialah matriks dengan unsur-unsur negatif 5, 4, 2 dan 1. Hitung 3D. So kalau tulis 3D ini bermaksud 3, nombor 3 didarab dengan matriks D. So cara kita tulis macam ni lah. Kita tulis nombor 3 ni di luar. So sebelahnya kita letak matriks D. So ini adalah 3D. Kemudian apa yang kita buat ialah kita darabkan nombor 3 ni dengan semua unsur dekat dalam ni. Semua sekali. So 3 darab dengan negatif 5. Kita dapat negatif 15. Okay. 3 darab dengan negatif 5 dapat negatif 15. Yang kedua, kita darab 3 dengan 4. So 4 ni sekarang dah jadi 12. 3 darab dengan 2, so 2 tu dah bertukar jadi 6. 3 darab dengan 1 jadi 3. So ini adalah matriks 3D yang ini. Okay. Untuk yang kedua, dia minta kita kira matriks D didarabkan dengan nombor negatif 1/2. Boleh je, tak ada masalah. Dia boleh je nak suruh kita darab dengan nombor negatif ke, positif ke, pecahan ke, perpuluhan ke. So ini negatif 1/2 ni adalah nombornya. Kemudian D ni adalah matriksnya. Okay, so nombor dekat depan ni negatif 1/2 didarabkan dengan semua unsur-unsur dalam matriks. Contohnya yang pertama kita akan darabkan negatif 1/2 ni, kita darabkan dengan negatif 5. So ini hati-hati dia bila ada negatif. Negatif apabila darab dengan negatif kita akan dapat positif. Okay, jawapan akhir ni mesti positif. Dan 1/2 apabila kita darabkan dengan 5, kita akan dapat 5/2. Okay, so jawapan dekat situ 5/2. Kemudian kita darab pula dengan 4. Okay, negatif 1/2 kita darab pula dengan 4. So negatif di luar ni nombor ni adalah negatif, 4 ni adalah positif. So negatif apabila darab dengan positif dia akan menghasilkan negatif. Dan 1/2 darab dengan 4 kita akan dapat nilainya 2. So kita dapat di sini negatif 2. So kita buat benda yang sama untuk 2 dan 1. Okay, so negatif 1/2 apabila didarab dengan 2 kita akan dapat jawapan negatif 1. Negatif 1/2 darabkan dengan 1 kita dapat negatif 1/2. Okay, boleh ya? Ada apa-apa boleh tanya je dekat komen ya. Cikgu akan cuba selalu tengok. Okay, hai. Selamat datang. Okay, kalau ada apa-apa tak faham, kalau cikgu laju sangat ke boleh bagi tahu kat sini. Kalau tak jelas boleh bagi tahu. Kita teruskan dengan contoh yang ke-12. Okey. Okey, diberi kepada kita sekarang dua matriks, iaitu matriks P dan juga matriks Q. Kemudian hitungkan 3 darab P tolak Q. Okey, sekarang ni dia nak 3 darab P tolak Q. So untuk soalan macam ni kita akan ikut priority yang awak belajar BODMAS dulu kan? Belajar BODMAS.
Okay, kalau BODMAS ni apa? Bracket of division, multiplication, addition, subtraction kan? So kita akan utamakan bracket dulu, lepas tu kita utamakan darab bahagi, kemudian barulah apa? Plus minus tambah tolak, ha, ikut keutamaan dia. So sekarang kita nampak ada bracket kan? So maksudnya kita mesti utamakan yang dalam bracket, mesti selesaikan yang dalam bracket. Lepas tu kita darabkan dengan 3. So kita tengok macam mana nak selesaikan soalan ni. So 3 ni adalah nombornya ya. Nombor 3 didarabkan dengan matriks P tolak matriks Q. So kita buat dulu matriks P tolak matriks Q. Kita tinggalkan 3 ni di luar dulu. Biarkan dia duduk diam-diam dekat sini. Okay, biarkan dulu. Kita buat dulu operasi tolak. Kita dah belajar buat operasi tolak kan? So kita tolakkan dulu matriks P ni. P tolak matriks Q. Ini adalah matriks P. Unsur-unsurnya macam ni. 7, 9, negatif 3 and so on. Okay, and then Q pula ini unsur-unsur dia. 2, negatif 3, 1, 5 and so on. Okay, operasi di sini tolak. So kita dah belajar untuk operasi tolak, kita kena tolak unsur-unsur yang sepadan. Maksudnya kalau yang atas, paling atas sebelah kiri, tolak dengan yang paling atas sebelah kiri lah. 7 tolak 2 dapat 5. 9, nah, ni kena hati-hati. 9 tolak negatif 3. So tolak dengan tolak jadi tambah. 9 tambah 3 dapat 12. Negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4. 8 tolak 5 dapat 3. 6 tolak 0 dapat 6. 12 tolak 4 dapat 8. So ini yang dalam satu matriks ni adalah matriks P tolak Q. Barulah kita darabkan ini dengan 3. So kita apply benda yang sama macam contoh tadi. 3 darab dengan 5 dapat 15. 3 darab 5 dapat 15. 3 darab dengan 12 dapat 36. 3 darab negatif 4 dapat negatif 12. 3 darab 3 dapat 9 and so on. Okay, 3, 6, 18. 3 dengan 8 dapat 24. Okay. So ini dia dah melibatkan operasi tolak campur dengan pendaraban nombor sekali. Okay, pendaraban skala. So dalam ni ada operasi penolakan dengan operasi pendaraban skala. Okay. Alright, cikgu pergi kepada contoh 13. Sunyi je komen ya. Tak ada soalan lah maksudnya. InsyaAllah faham. So diberi 1/2 darab dengan, okay, darab dengan matriks 4/12. Awak tengok yang dalam kurungan adalah matriks. Yang di luar kurungan adalah nombor. So yang 1/2 ni adalah nombor. 1/2 didarabkan dengan matriks dengan unsur 4/12. Ha. Tolak dengan matriks X negatif 3 sama dengan matriks 5Y. Soalan kata hitungkan nilai X, hitungkan nilai Y. Jadi okay, kita mulakan dengan maklumat yang diberi kepada kita dalam soalan. Okay, maklumat kata 1/2 darab matriks 4/12 tolak matriks X negatif 3 dapat 5Y. So first kali kita selesaikan yang diri dulu. Sebab ini bercampur, ini ada nombor, ada matriks. Ini matriks saja, ini matriks saja. So kita selesaikan benda ni dulu jadi satu matriks tunggal. Okay, maksudnya nombor di depan ini kita darabkan dengan unsur dalam matriks. 1/2 kita darab dengan 4 dapat 2. 1/2 kita darab dengan 12 kita dapat 6. So benda ni sekarang kita dah selesaikan dia menjadi matriks 2, 6. Kemudian matriks 2, 6 ditolakkan dengan matriks X negatif 3 akan dapat jawapan
matriks 5Y. Ini adalah persamaan. So sebelah kiri mesti balance dengan sebelah kanan. Bermaksud kalau dua, sebelah kiri kita ada 2 tolak X. Jawapan dia mesti sama dengan 5. Ha, macam ni. Okay. 2 tolak X ni, maksudnya yang ni, 2 tolak X ni mesti sama dengan 5. Kemudian satu lagi, 6 tolak negatif 3 ni. 6 tolak negatif 3 mesti sama dengan Y. Sebab dia persamaan, mesti balance kiri dan kanan. So kita bandingkanlah dia. Kita dapat ni 2 tolak X sama dengan 5. So dekat bawah ni, kita boleh selesaikan persamaan ini. Kita boleh dapatkan nilai X tu sama dengan negatif 3. Okay, X ni negatif X kan. Kita boleh bawa ke sebelah kanan. Maksudnya kita boleh buat 2 tolak X sama dengan 5. So X ke sana, 5 ke sini. 2 tolak 5 sama dengan X. 2 tolak 5 dapat negatif 3. Negatif 3 sama dengan X. Ha, samalah maksud dia macam ni. X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Negatif 3 sama dengan X. Benda yang samalah. Okay. So satu lagi yang kuning ni, 6 tolak dengan tolak akan jadi tambah. So 6 tambah 3 sama dengan Y. So maksudnya Y tu adalah 9. So kita dapat X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 9. Okey tak? Ada Rizwan kat sini. Rizwan ni rasanya daripada form 4 ni. Ha? Hai cikgu, saya saja nak tengok. Okey, silakan. Dialu-alukan. Okey, so kita tengok empat soalan nombor dua ya. Diberi 4R tambah dengan matriks 9, 0, 2, -3. 4R ni bermaksud 4 ni adalah nombor. R ni yang capital letter ni dia adalah matriks. Okey, maksudnya ini pendaraban skala. Nombor dengan satu matriks. Tambah dengan satu lagi matriks 9, 0, 2, -3 menghasilkan jawapan negatif 3, 4, 10, 1. Okay. So benda ni macam biasa. Macam cikgu pernah cakap dekat tambah tolak hari tu. Kalau kita ada 4X tambah, contoh ni ni contoh. Kalau kita ada 4X tambah 5 sama dengan 10. Kita nak selesaikan X. Okay. Sebab soalan kita di sini, hitung matriks R. Kita nak cari apakah matriks R ni. Okay. So kalau kita ada persamaan biasa, okay, contoh kita ada 4X tambah 5 sama dengan 10. Kita akan buat apa? Kita akan buat 4X sama dengan 10 tolak 5. Ha, betul tak? So kita akan apply benda yang sama juga dekat sini. Kalau kita ada matriks 4R tambah satu matriks lain, dapat jawapan matriks ni. So kita nak cari 4R, kita kena hapuskan dulu yang ni. Hapuskan dulu yang ni, dia bawa ke sebelah sini. Sebab tu awak nampak solution dia, dia buat 4R sama dengan matriks negatif 3, 4, 10, 1. Kalau sini plus, di sini dia akan buat minus lah. Minus matriks 9, 0, 2, -3. So kita selesaikan ni dulu. Okay, guna penolakan matriks. Okay, ini ada dua matriks yang peringkatnya sama, kita tolakkan. Negatif 3, kita tolakkan dengan 9, kita dapat negatif 12. Negatif 4, kita tolakkan dengan 0, kita dapat 4. 10, kita tolakkan dengan 2, kita dapat 8. 1 tolak negatif 3, dia akan jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Okay, so ini adalah matriks 4 darab, ini adalah matriks R darab 4. Okay, 4R tu maksudnya matriks R darab dengan 4. So kita, soalan kita dia suruh cari matriks R. Ha, dia tak nak 4 tu. Dia nak cari matriks R sahaja.
Jadi apa yang kita buat, macam biasalah, macam kita buat algebra biasa. Okay, kita nak hapuskan 4 kat sini, kita akan bahagi 4 tu tak? Bahagi 4. So ataupun bahagi 4 ataupun darab 1/4. Okay, kalau 4R, kita nak cari nilai R sahaja, kita akan bahagi 4 ataupun darab 1/4. Ha, nanti benda ni cancel out, hilanglah, tinggal R sahaja. Okay. So kalau sebelah kiri kita darab dengan 1/4, sebelah kanan pun kita darab dengan 1/4. Oh sorry, cikgu tak perasan dia ada tulis kat sini ni ha. Ha, petak oren ni. Okay, dia kata katakanlah matriks 4R sama dengan A. Ha, ni dia bagi nama matriks ni, dia kata katakanlah ini A. So nak dapatkan R tu ialah A bahagi 4. A bahagi 4 ni samalah bermaksud 1/4 darab A. Okay, so ini 1/4 ni adalah nombor. So ini nombor darabkan dengan unsur-unsur dalam matriks. 1/4 darab negatif 12 dapat negatif 3. Okay, boleh tekan calculator je yang ni. 1/4 darab dengan negatif 12 dapat negatif 3. Kemudian 1/4 darab dengan 4 dapat 1. 1/4 darab dengan 8 dapat 2. 1/4 darab dengan 4 dapat 1. Okey, jelas tak yang ni? Okey, eh ramai pula, kita ada Karl juga. Okey. Ramai ya yang join kita daripada kelas-kelas lain. So hi, selamat datang. Kelas ni sunyi sikit, kelas matematik dia sunyi sikit. Semua tenang-tenang je ya. Okay. So kita kalau tak ada soalan, okay, especially pada 5PI lah, sebab kelas ni memang khusus untuk 5PI dengan 5IKH. Okay, jangan malu-malu nak tanya soalan dekat situ, kat bahagian comments tu. So cikgu assume kalau tak ada soalan, cikgu pun tak ada jawab apa-apalah. So cikgu teruskan sahajalah. Okey, ini ada satu soalan, contoh 14. Dia kata purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Okey, so mana jadual X? Jadual X ni dekat sebelah kiri ni. Jadual X ni mewakili 5 hari bekerja. Okey, untuk 5 hari bekerja. Jadual Y dekat sebelah kanan ni mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. So maksudnya kalau kita tengok ni semua dah lengkap untuk seminggu lah. X ni untuk weekdays, Y ni untuk weekend. Okay. Ni untuk 5 hari, ni untuk 2 hari. Soalan kata hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Okay, dia nak bilangan kenderaan untuk seminggu. Seminggu ni maksudnya 5 hari weekdays tambah dengan 2 hari weekend. So weekdays kita kat sini. Weekdays kita kat sini. Weekend kita kat sini. Weekdays 5 hari, weekend 2 hari. Okay. So ini okay, so kita nak cari bilangan kenderaan. So kalau kita boleh faham jadual ni, ni awak kena faham tau, ini dia bagi untuk setiap hari tau. Okay, so cikgu tak payah letak 5 lah kat sini, letak weekdays je. Okay, jadual X ni adalah bilang purata bilangan kenderaan untuk setiap hari. Okay, untuk setiap hari. Bermaksud ini jadual ni adalah untuk satu hari sahaja, purata satu hari. Okay, tapi untuk weekdays maksudnya secara puratanya hari Isnin pun macam ni lah jumlah dia. Hari Selasa macam ni lah jumlah dia juga. Hari Rabu macam ni lah juga. Maksud dia macam tu. Okay, jadual ni untuk satu hari. Tapi dia merujuk kepada 5 hari bekerja. That means purata Isnin macam ni lah. Purata hari Selasa pun macam ni lah. Macam gitu. Okay, sama juga dengan weekend ni lah. Weekend ni dia purata, yang dia bagi ialah purata untuk setiap hari. Okay, maksudnya contohnya hari Sabtu lebih kurang banyak ni lah kereta dengan motosikal yang parking.
dan hari Ahad pun banyak ni lah juga kereta dengan motosikal parking. Macam tu. Okay, so macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita tahu jadual untuk satu hari, tapi untuk weekdays kita ada 5 hari. So kita mesti yang sebelah kiri ni kita mesti darab dengan 5. Okay, so yang sebelah kanan pula jadual Y ni dia bagi untuk sehari, untuk hujung minggu yang tapi sehari sahaja. Sedangkan hujung minggu kita ada 2 hari. So yang ini kita mesti darab dengan 2. Dan kita dah belajar macam mana kita nak tulis maklumat dalam table macam ni dalam bentuk matrix. Kita boleh buat je petak macam ni. So unsur-unsur dalam matrix kita ialah 42, 8, 20, 11. Ini adalah 42 ni adalah kereta yang parking dekat kawasan berbumbung. 20 ni adalah kereta yang parking dekat kawasan tak berbumbung. Motosikal yang parking dekat kawasan berbumbung ada 8. Motosikal yang parking dekat kawasan tak berbumbung ada 11. Macam itulah. Okay, so ini pun sama. Kita boleh letak dalam bentuk matrix. So ini adalah unsur-unsur yang sepadan. Okay, 42 ni dia sepadan dengan 25. Sebab 42 ni merujuk kepada kereta yang parking dekat kawasan berbumbung. Okay, ini kereta 25 ni adalah kereta yang parking dekat kawasan berbumbung. Cuma bezanya yang sebelah kiri ni dekat hari weekdays, dekat sebelah kanan ni weekend. Okay, so cara kita nak selesaikan soalan ini ialah kita kena tulis persamaan dia 5X tambah 2Y. X merujuk kepada matriks yang dalam jadual X ni, iaitu yang weekdays. Kita dah letak dia dalam bentuk matriks 42, 8, 20, X. Okay, kita boleh letak macam ni. Kita boleh letakkan matriks X ialah 42, 8, 20, 11. Matriks Y kita boleh letak 25, 5, 12, 3. So waktu tadi sebab kita ada 5 hari weekdays, kita darab dengan 5. Weekend kita ada 2 hari, kita darab dengan 2. That's why penyelesaian dia bagi 5X tambah 2Y. Okay, so ini adalah 5 ni adalah nombor. Ini penerapan skala ya. Ini 5 adalah nombor. 2 ni adalah nombor. Ini adalah matriks X. Ini adalah matriks Y. Sekarang dia nak tahu jumlah kan? So ini jumlah untuk weekdays. Kita kena tambahlah dengan weekend. Barulah dapat jumlah untuk the whole 1 minggu, 7 hari. Weekdays 5 hari, weekend 2 hari. So ini kita buat pendaraban macam biasalah. 5 darab dengan 42 dapat 210. 5 darab dengan 8 dapat 40. 5 darab 20 dapat 100. 5 darab 11 dapat 55. Sini pun sama juga. 2 darab 25 dapat 50. 2 dengan 5, 10. 2 darab 12, 24. 2 darab 3 dapat 6. Lepas tu di sini kita buatkan penambahan matriks. Penambahan matriks kita tambahkan unsur-unsur yang sepadan. 210 dengan 50. Dapatlah jawapan dia 260. 40 tambah dengan 10. Dapatlah jawapan dia 50 and so on. 100 dengan 24, 124. 55 dengan 6 dapat 61. Okay, ini dalam bentuk matriksnya lah. So apa yang dimaksudkan dengan 260 ni? 260 ni sebenarnya ialah kalau tengok dalam jadual kita dekat bahagian atas sebelah paling kiri kan? Atas kiri. Dia adalah bilangan kereta yang parking dekat bahagian berbumbung. Okay. So ini merujuk kepada kereta dekat bahagian berbumbung. Yang bawah dia ni adalah yang bahagian sini. Bawah sebelah kiri yang ni. Kereta tidak berbumbung. So ini kereta juga. Cuma kereta dekat parking yang bahagian tak berbumbung. Kalau 50 ni adalah motosikal. Motosikal dekat kawasan berbumbung
61 ni pun motosikal juga tapi dekat kawasan yang tidak berbumbung. Jadi kalau dia nak tahu bilangan kenderaan in total yang parking dalam seminggu, kita campur je lah berbumbung tak kisahlah kan. So bilangan kereta yang parkir seminggu, yang parkir untuk dalam tempoh seminggu, kalau kereta akan jadi 260 ni, kita tambahlah dengan 124, kita akan dapat 384. Okay, ini pecahan dia. Yang 260 berbumbung, yang bawah ni tak berbumbung. So satu lagi, bilangan motosikal yang parking seminggu, dapatlah 50 ni, tambah dengan 61. So kita dapat 111 motosikal untuk seminggu. Ni kalau kita campur lah dekat berbumbung dan juga tidak berbumbung. Ada soalan tak? Nur Syuhadah kata jelas. Alhamdulillah. Okay. Jelas. Okay, Rizwan ada kelas lain, tak apa. Okey, ada soalan tak ada eh? Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Okey, tadi kita belajar macam mana kita nak darabkan satu nombor dengan satu matriks. Sekarang barulah kita masuk kepada mendarab dua matriks. Ada dua matriks, kita nak darabkan dua-duanya. Okey, secara umumnya nak darab dua matriks ni, kita mesti tengok bilangan lajur dengan bilangan baris. Okey, katakan ini kita ada dua matriks. Sebelah kiri kita ada matriks A, sebelah kanan kita ada matriks B. Katalah matriks A ni peringkat dia M dengan N. M ni merujuk kepada apa? Bila cakap itu, kita kena sebut bilangan baris dulu. So M ni adalah bilangan baris untuk matriks A, N ni adalah bilangan lajur untuk matriks A. Kemudian kita ada matriks B pula. Matriks B kita ada matriks N dengan P. Contohlah, ini contoh. So N ni ialah bilangan baris untuk matriks B dan P ni adalah bilangan lajur dia. So nak mendarab matriks ni, kita kena pastikan bilangan laju untuk matriks A mesti sama dengan bilangan baris untuk matriks B. Baru kita boleh darab dia. Lepas tu, bila kita dah darab matriks A dengan matriks B, mestilah kita akan dapat jawapan dia matriks AB. Betul tak? Biasalah tu, kita darabkan matriks A, kita darabkan dengan matriks B. Kita dapat AB lah. So hasil yang kita dapat nanti ni, peringkat dia adalah M darab P. So kalau tengok macam ni mungkin tak berapa nak faham lah. Kalau kita tengok contoh, lagi mudah nak faham. So cuba tengok contoh yang ini. Katakanlah cikgu ada satu matriks A. Begini matriksnya, unsur-unsurnya 415207. So cuba tengok ini apa peringkatnya ni. Peringkatnya ialah peringkat 3 dengan 2. Sebab kita ada 3 baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Okay, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Okay, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan kita ada 2 lajur. Lajur kita tengok macam mana? Tengok menegak kan? 1 lajur, 2 lajur. So peringkatnya ialah 3 dengan 2. Ini adalah matriks A. Tengok pula matriks B. Katakan kita ada matriks A didarabkan. Ini simbol darab yang cikgu buat cross ni, warna purple ni ialah simbol darab. Kalau kita ada matriks A, kita darabkan dengan matriks B, kita akan dapat matriks AB. So matriks A peringkat 3 dengan 2. Matriks B cikgu buat macam ni. 6, 3. So ini dia ada 2 baris, 1 lajur. So ini adalah matriks peringkatnya 2 dengan 1. Matriks ini boleh didarab sebab bilangan
lajur di sini sama dengan bilangan baris di sini. Itu rules dia. Okey, ini kena sama. Bukan dia tengok baris sini sama tak dengan baris sini. Tak. Dia tengok untuk matriks yang pertama, dia tengok lajur. Matriks yang A, maksud yang pertama yang kat depan ni, dia tengok lajur. Matriks yang kedua, dia tengok baris. Kedua-dua ni mesti sama. Kalau kita belajar sebelum ni, kalau kita nak tambah tolak matriks, mesti peringkat sama. Bilangan lajur sama, bilangan baris pun sama kan. Tapi untuk mendarat matriks ni, dia lain sikit. Matriks yang pertama, kita kena tengok lajur dia. Matriks yang kedua, kita tengok baris dia. Kalau dua-dua ni sama, baru kita boleh daratkan. Dan hasil yang, hasil nanti kita tengok kat sini. Depan ni tiga kan? Belakang ni satu. So ini adalah hasilnya nanti. Hasilnya kita akan dapat ni tiga. So kita akan dapat tiga baris dengan satu lajur. So hasilnya matriks AB ni kita akan dapat yang sebelah kanan ni. Okay, ini satu baris, dua baris, tiga baris and then satu lajur. Macam mana cikgu dapat 27 ni? Macam mana cikgu dapat 36 dengan 21 ni? Ni kita akan belajar lepas ni sikit lagi. Okay, ini baru nak tunjukkan macam mana nak tahu dua matriks tu boleh darab ataupun tidak. Dan apa hasilnya. Okay. So nak tahu boleh darab atau tidak, cikgu ulang lagi sekali. Tengok matriks yang pertama, tengok apakah lajurnya. Then tengok matriks yang kedua, apakah barisnya. Okay, so lajur dengan baris ni mesti sama, baru boleh darab. So hasilnya kita tengok yang hujung dengan yang hujung ni. Okay, so kalau dah faham yang ni, barulah kita boleh tengok macam mana nak buat operasi dia. Operasi mendarab dia. Boleh respon sikit ke? Boleh faham tak part ni? Part yang apa nak tengok boleh darab ataupun tak boleh darab. Hasilnya macam mana? Kalau ada yang masih di depan laptop lah. Sementara tu cik nak minum air sikit. So tak ada respon, cikgu tak tahu sama ada tak ada orang di depan laptop, di depan di YouTube sekarang ataupun tak jelas ataupun masih sama-sama. So tak apa, cikgu teruskan dulu. Cikgu assume mungkin tak ada soalan lah, tak ada komen tu tak ada soalan lah ya. So kita tengok soalan ni. Diberi matriks C, iaitu matriks dengan unsur 8, 3, dan matriks D dengan unsur 1, 2, negatif 2, 5. Okay, dia bagi kita dua matriks. So cuba tengok matriks C ni. Matriks C ni dia ada berapa baris, berapa lajur. Dia ada dua baris, satu lajur. So dia adalah matriks peringkat 2 dengan 1. Matriks D dia ada berapa baris, berapa lajur? Dua baris, dua lajur. So ini adalah matriks peringkat 2 dengan 2. Soalan kata tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan ataupun tidak. Tentukan CD boleh ke tak, DC boleh ke tak. CD bermaksud matriks C darab matriks D. Matriks DC bermaksud D darab C. Dia tak sama eh. So soalan kata jika boleh nyatakan peringkat hasil. Mana peringkat hasil? Hasil yang ni tadi ni, yang hijau ni. Ini hasil. Yang oranye ni nak tentukan dia boleh darab ataupun tidak. Okey, so pertama sekali cikgu mesti bagi tahu dalam matriks ni CD, matriks C darab matriks D tidak sama. Okey? Tidak sama dengan DC. Kalau kita belajar dulu, 2 darab 4 sama lah cikgu dengan 4 darab 2.
ataupun X dengan X darab dengan Y. Sama je darab Y darab dengan X, betul tak? Ha, tapi dalam matriks dia lain. Okay. Matriks CD tak sama dengan matriks DC. Sebab dia melibatkan susunan-susunan nombor dalam matriks. Okay. So itu kena ingat. So kita tengok dulu. Boleh tak nak darab C dengan D? C dia adalah 2 darab, 2 dengan 1. Okay. C tu dia ada 2 dengan 1. Tengok dia buat ni. Matriks C, matriks 2 dengan 1. Matriks D, matriks 2 dengan 2. So cikgu dah kata dekat matriks yang pertama yang depan ni iaitu matriks C, kita tengok lajur dia. Ha, so lajur dia yang dia highlightkan pin ni adalah 1. Untuk matriks D, kita kena tengok baris dia. Kalau kita nak tentukan dia boleh darab ataupun tidak. So sini 1, sini 2. Tak sama. So kalau tak sama, kita tak boleh darab dia. Okay, pendaraban CD tidak boleh dilakukan kerana bilangan lajur matriks C, matriks C matriks yang pertama kita cakap kita kena tengok lajur, tak sama dengan bilangan matriks D, bilangan baris matriks D. Satu tengok lajur, satu tengok baris. Okay, kita cek pula D darab C boleh ke tak boleh. Matriks D kita ada peringkatnya 2 darab, 2 dengan 2. Matriks C kita ada peringkat 2 dengan 1. So again, matriks yang pertama kita kalau kat sini, kalau CD kita anggapkan C ni lah yang pertama, D ni yang kedua. Kalau DC kita anggapkan D lah yang kanan. Inilah yang kedua. So matriks pertama kita mesti tengok dia punya lajur yang belakang ni, 2. Matriks yang kedua kita kena tengok baris dia. Baris yang mana? Yang depan. Sebab dalam matriks rule dia ialah kita kena tulis peringkat matriks tu baris darab lajur. So lajur yang belakang, baris yang depan. So yang D ni kita tengok belakang, yang C ni kita tengok depan. Ini lajur, ini baris. Okay. So bila kita tengok dua-dua ni sama, maksudnya dia boleh didarabkan. So pendaraban matriks DC boleh dilakukan kerana lajur matriks D dia sama dengan baris matriks C. So dia kata tadi kalau boleh nyatakan peringkat hasil darab. Maksudnya apabila kita darab matriks D, darabkan dengan matriks C, hasilnya nanti kita tengok dekat sini. Sorry. Kita tengok kat sini. Ini adalah hasilnya. 2 darab 2 untuk baris, 1 ni untuk lajur. So peringkatnya yang terhasil adalah 2 dengan 1. So again, yang tengah-tengah ni adalah untuk cek boleh darab ataupun tidak. Yang hujung dengan hujung depan belakang sana ni adalah untuk tengok hasil dia. Ching Yu kata jelas faham. Cuma Syuhadah kata kurang faham sikit yang ni. Sorry cikgu tak terlambat tengok komen ni tadi. 12.23. Sekarang dah 12.27. 5 minit yang lepas. Yang mana? Bahagian mana ya Syuhadah? Boleh tulis sikit kat situ. Cikgu ulang sikit dia dalam pendaraban matriks ni pertama sekali ialah kita nak kena tengok sesuatu matriks itu boleh didarab ataupun tidak. Okay, first kali kita nak kena tengok dulu boleh darab ataupun tak boleh darab. Lepas tu kalau boleh darab kita nak kena tengok hasil dia macam mana. Okay, so contoh cikgu bagi tadi matriks yang pertama ialah matriks peringkat 3 dengan 2. 3 ni merujuk kepada bilangan baris dia. Satu baris, ambil hijau. Satu baris, dua baris, tiga baris. Okay. So 3 ni merujuk kepada tiga baris matriks A. Kemudian lajur dia ada satu lajur, dua
lajur. Untuk matriks A ni kita ada 3 baris, kita ada 2 lajur. Okey, untuk matriks B kita ada 1 lajur, 1 baris, 2 baris. Okey, sebab tu cikgu tulis kat sini 2. 2 ni merujuk kepada 2 baris. Okey, kemudian kita ada 1 je lajur. 1 kat sini, 1 lajur. Sebab tu cikgu tulis 2 dengan 1. Sebab dalam matriks kita mesti tulis dalam bentuk baris darab lajur. Okey, baris darab lajur. So untuk matriks A barisnya 3, so 3 darab 2 macam tu. 3 baris, 2 lajur. Untuk matriks B 2 baris, 1 lajur. Okey? So sekarang ni kita nak tengok dua matriks ni boleh darab ke tak boleh darab. Ha, kalau kita nak tengok boleh darab atau tidak, kita tengok dekat matriks A kita tengok lajur dia. Dekat matriks B kita tengok baris dia. So yang sini dengan sini. Bukan kita tengok baris dengan baris. Tak. Kita tengok lajur dengan baris. So ini kalau lajur dengan baris ni sama, boleh darab. Kemudian nak tengok hasil yang terbentuk nanti lepas matriks A darab matriks B nanti, kita tengok hujung dengan hujung ni. Okey, kita tengok baris dengan lajur. So hasil yang terbentuk nanti kita akan dapat 3 baris, 1 lajur. Kan, sebab ini adalah baris, ini adalah lajur. Ini adalah baris, ini adalah lajur. Okey. So kita cuba tengok dengan soalan, kok-kok lebih faham. Kok-kok lah. Okey, Syuhadah cuba tengok dulu contoh nanti eh. Kalau rasa tak faham juga bagi tahu. Okey, kita diberi matriks A dan matriks B. Okey, kita tengok dulu peringkat. Kita memang selalu banyak deal dengan peringkat matriks ni. Okey, peringkat ini adalah kita ada 2 baris, 2 lajur. So peringkat 2 dengan 2. So yang ini matriks B pun peringkat 2 dengan 2. Okey, ada 2 baris secara melintang ni, ada 2 baris secara 2 lajur secara menegak. Hitungkan AB. AB ni maksud dia matriks A darab matriks B. Okey, jadi kita susun macam ni. Penyelesaian dia, matriks A apabila didarabkan dengan matriks B, kita tuliskan dulu matriksnya. 2, 3, 1, 5. Ini adalah matriks A. Darab ni kita susun je kat sebelah dia. Satu lagi matriks. 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okey, first kali kalau kita nak check betul ke boleh darab ni. Okey, yang pertama ialah matriks pertama dia bilangan baris dia 2, bilangan lajur dia 2. Okey, ini baris, ini lajur. Okey, ini untuk matriks A. Matriks B sama juga, 2 darab 2. So baris dia adalah 2. Lajur dia pun adalah 2. Sekarang kita nak check adakah matriks ini boleh didarab. Yang daripada matriks pertama kita kena check lajur dia. Oh, lajur 2 kat sini. Matriks yang kedua kita kena check baris dia. Baris dia 2 juga kat sini. Oh, okey. Sama. Sama maksudnya boleh darab. Okey, lepas tu hasil dia nanti macam mana ya? Hasil dia adalah mesti ada 2 baris, mesti ada 2 lajur. Ni untuk hasil dia nanti. Hasil dia ada 2 baris, 2 lajur. Macam tu. Macam mana rupa 2 baris, 2 lajur ni? Baris ada 2. 1, 2. Maksudnya ada baris 1, ada baris 2. Kemudian lajur ada 2. Maksudnya secara menegak ni ada 1, ada 2. Okey, ini lajur 1, ini lajur 2. Maksudnya kita ada 4 unsur dalam ni nanti. Unsur dekat atas ni adalah kita namakan dia baris 1. Baris 1, lajur 1.
Kalau kat sini sebelah kanan atas ni, baris dia baris satu, tapi lajur dia lajur ke dua. So ini adalah baris satu, lajur dua. Kalau kat bawah sini, baris dua, lajur satu. Di sini, baris dua, lajur dua. Ha, macam tu. Jadi kita akan ada empat unsur. Satu, dua, tiga, empat. Ha, jadi sekarang macam mana kita nak kira dekat sini ni? Ha, ni cikgu explain je. Cikgu explain, explain, explain. Macam mana nak kira betul-betul dekat sini? Okay. Tengok eh. Yang pertama ialah, cikgu highlight kuning eh. Baris satu, lajur satu. Baris satu ni kita mesti ambil daripada matriks yang pertama. Apa matriks yang pertama tu? Matriks A. Kita assume kat sini A tu yang pertama, B tu yang kedua. Okay. So baris pertama ni maksudnya kita kena ambil baris pertama dekat matriks A. Lajur pertama ni merujuk kepada matriks yang kedua. Matriks B. Okay. See? Kita kena ambil baris dekat dekat matriks A. Lajur dekat matriks B. So baris pertama ni ambil dekat matriks A. Lajur pertama ambil dekat matriks B. Yang mana satu? Ha, ni tengok ni. Ni matriks A. Ni matriks B. Matriks A kita nak kena ambil baris satu. Mana baris satu? Oh ni ha. Dua dengan tiga. Ni baris satu kan kita ambil secara melintang kan baris. Okey, dekat dekat lajur satu ni kita kena ambil daripada matriks B. Tengok matriks B. Oh, kita kena ambil lajur yang pertama. Lajur macam mana? Lajur secara menegak. Ah, macam tu. So, nombor-nombor yang kita akan pakai ialah 2, 3, 6 dengan negatif 2. Tapi macam mana nak kira? Kita akan kira 2 dipasangkan dengan 6. Okey, 2 akan darab dengan 6. Lepas tu kita tambah 3 darab dengan negatif 2. 3 darab dengan negatif 2. Ha, dapatlah yang ini. Settle 1. Nanti kita kiralah. Okey, kemudian yang sebelah kanan ni pula. Baris 1 lajur 2. Kita cuba highlight dulu. Kita nak buat yang ni sekarang. Kita cuba highlight ni. Baris satu, lajur dua. Baris satu kita kena ambil, dia sama je. Kita kena ambil dari yang tepi ni ambil daripada matriks A. Yang ni daripada matriks B. Okay, baris ni mesti ambil daripada matriks A. Lajur ni mesti ambil daripada matriks B. Okay, so kita tengok mana baris satu matriks A. Tengok kat sini, baris satu matriks A. Oh, yang tadi. 2, 3 tadi. Tapi ini lajur 2 matriks B. Mana matriks B? Oh, sini. Lajur kedua. Mana? Ah, ini lajur kedua. Ah, jadi nombor-nombornya ialah 2, 3, negatif 7, 1. So, 2. Ah, jarakkan sikit eh. Jarakkan sikit. So, 2 kita kena darabkan dengan negatif 7. Lepas tu kita tambah 3 dengan 1. Okay, kita pasang-pasangkan dia. Sebab baris ni kita tengok daripada kiri ke kanan. So 2 dengan 3. Yang lajur ni kita tengok daripada atas ke bawah. So kita jumpa negatif 7 dulu. Baru kita jumpa 1. Jadi 2 kita pasang dengan negatif 7. 3 kita pasang dengan 1. Okay, lagi yang bawah ni pula. Okay, ni dah settle dah. Yang ni dah settle. So ini pun sama. Tukar color. Ini pun sama. Okay. Ini kena ambil daripada A, matriks A. Ini kena ambil daripada matriks B. Baris 2 matriks A. Ini matriks A. Ha, ini baris kedua dia. Nombor-nombornya ialah 1, 5. Kemudian kena ambil lajur 1 matriks B. Ini matriks B.
laju, laju secara menegak, laju yang pertama. Ah, inilah dia, laju yang pertama. So nombor-nombornya ialah 1 kita pasangkan dengan 6, 1 darab 6 tambahkan 5 darab dengan negatif 2. Okey, kemudian yang satu lagi tukar lagi colour, ambil colour hijau, hijau sama pula. Ambil hitam lah, hitam. Okey, so ini daripada matriks A, ini daripada matriks B. Baris 2 matriks A. Baris 2 matriks A yang ni lah, 1, 5. Laju 2 matriks B, ha, inilah laju yang ke 2. So kita pasang-pasangkan nombor dia. 1 dengan negatif 7, 5 dengan 1. Sorry, 7-nya pun. Negatif 7. Ha, tambah dengan 5 didarabkan dengan 1. So kita akan dapatlah jawapan dia nanti lepas kita kira dengan kalkulator lah. Okay. Ha, kira. 2 darab 6 dapat 12. 3 darab negatif 2 kita dapat negatif 6. So 12 tolak 6 ni eh. Plus dengan minus ni akan jadi negatif eh. So ataupun boleh tekan kalkulator je lah. 12 tolak 6 awak akan dapat 6. Sini negatif 14 tambah 3 so awak akan dapat negatif 11. Ini 6 tolak 10 awak akan dapat negatif 4. Sini awak akan dapat negatif 7 tambah 5 awak dapat negatif 2. So inilah hasilnya matriks 2 dengan 2. 2 baris 2 laju. Betul kan tadi cikgu kata hasil dia nanti mesti akan dapat ni 2 baris 2 laju. So inilah dia 2 baris 2 laju. Ha, boleh faham tak setakat ni? Cikgu tengok komen dulu. Kalau ada. Syuhada kata darab 2 matriks ni tak berapa faham sikit. Memang perlukan latihan lah. Okay. Tak apa, cikgu tunjuk lagi. Kita buat lagi contoh. Mungkin kali pertama tengok kan dalam matriks ni dia banyak bermain dengan laju baris kan. Okay. So Syuhada untuk contoh yang ni faham, boleh faham tak contoh 16 ni? Ke masih lagi macam sama-sama ke? Orang lain macam mana? Ching Yu, anda masih di sana? Ching Yu rasa okey tak? Ke masih tak jelas lagi? Kita ada Iqbal. Iqbal kata faham cikgu. Okey. Alif kata pun faham. Okey, Ching Yu kata boleh. Okey, nanti Syuhada respon ya. Boleh faham lagi tak yang tu? Tak apa, jangan takut kalau tak faham bagi tahu. Okey, kita tengok contoh lain eh. Mungkin dia benda ni perlukan praktis. So kita tengok contoh lain lagi. Okey, kita di sini diberi matriks E dengan matriks F. So pertama sekali kita check dulu peringkat. Peringkat matriks E kita ada 1 baris, 2 baris. Kemudian kita ada 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur. So dia adalah matriks 2 dengan 3. Dan untuk matriks F, dia ada 1 baris, 2 baris, okay, baris secara melintang eh. Dan dia ada 1 lajur. So dia adalah 2 dengan 1. Dan ada satu lagi matriks G. Matriks G ni dia adalah 1 baris, 2 lajur. 1 baris, 2 lajur. 1 dengan 2. So untuk yang pertama, dia minta kita carikan matriks
G darab matrix E. Okey. Kita buat solution yang pertama dulu. Matrix G darab dengan matrix E bermaksud kita susunlah dulu. Kita letak G dulu. G adalah 4 dengan 3 unsurnya. E kita letak kat sebelah dia. 5, negatif 1, 0. Negatif 4, 8, 7. Okey. So ingat, matriks G dengan matriks E. Matriks G dia adalah 1 dengan 2. 1 baris, 2 lajur. Matriks E pula kita ada 2 dengan 3. 2 baris, 2 baris, 3 lajur. So sini dengan sini sama kan? Sama, so maksudnya memang boleh didarab. Sekarang kita nak tengok hasil. Hasil dia nanti kita mesti dapat 1 dengan 3. Ha, 1 merujuk kepada apa? 1 baris. Ini sebabkan kita baca macam mana? Baris darab lajur. Ni pun kita baca baris darab lajur. So 1 baris, 3 lajur. So itu hasil kita nanti. 1 baris, 3 lajur. Macam mana 1 baris? Maksudnya 1 straight macam ni je lah. Dia ada baris 1 sahaja. Betul tak? Dia ada baris 1 sahaja. Ha, dia ada macam ni je. 1 baris. Sub. Macam tu. 3 lajur. 3 lajur maksudnya dia ada 1 menegak, 2 menegak, 3 menegak. Ini lajur 1. Ini lajur 2. Ini lajur 3. So kita akan ada 3 unsur kat dalam ni. Unsur yang pertama ialah merujuk kepada unsur dekat kedudukan baris 1, lajur 1. So cikgu tulis B1, L1. Baris 1, lajur 1. Yang tengah ni ialah baris 1, lajur 2. Yang hujung ni ialah baris 1, lajur 3. Ha, okay, memang satu baris je. Baris 1, baris 1, baris 1. 3 lajur, lajur 1, lajur 2, lajur 3. So ini adalah bentuk hasil kita nanti. Bentuk dia, okay? Bentuk. So kita nak kena buat kira-kira ni dekat sebelah sini. Ha, macam mana kira-kira dia? Oh okay, sorry cikgu baru nampak komen Syuhada. Okay, dah boleh, Alhamdulillah. Okay, so kita teruskan dengan contoh yang ni eh. Macam mana kita nak dapatkan baris 1, lajur 1? Okay, baris 1, lajur 1. Macam mana kita nak dapatkan baris 1, lajur 2? Macam mana kita nak dapatkan baris 1, lajur 3? Okay, kita akan buat yang depan ni memang kita ambil daripada matriks G. Untuk baris semua kita ambil daripada matriks G. Okay, baris semua daripada matriks G. Lajur semua daripada matriks E. So maksudnya baris ni daripada matriks G. Ha, lajur ni daripada matriks E. Ni matriks E. Ha, macam tu. Sebab kalau tengok kat sini pun hasil dia ni, cikgu ambil kat sini kan? Cikgu ambil kat sini dengan ambil dekat sini untuk hasil. So baris ni daripada matriks G. Lajur ni daripada matriks E. So baris daripada G, lajur daripada E. So kita tengok dulu baris 1, lajur 1. Baris 1, lajur 1. Cikgu guna color oren dulu ya. Baris 1 daripada matriks G. So ni matriks G, ni baris 1. Memang dia satu baris je pun. Inilah dia, nombor dia. 4, 3. Kemudian dia kena ambil lajur 1 dekat matriks E. So lajur 1 yang ini. So kita pasangkan nombor dia. Kita jumpa 4 dulu kan? Yang sini kita jumpa 5 dulu. Sebab ini kita tengok daripada kiri ke kanan. Ini kita tengok daripada atas ke bawah.
4 darab dengan 5. 4 darab dengan 5 ditambahkan dengan 3 darab dengan negatif 4. Ha, so dapatlah yang pertama, yang ini. Okay, yang kedua ni baris satu daripada G. Ha, sebab G ni memang ada satu baris ni je. So kita akan pakai yang ni lah berulang-ulang kali. Baris satu daripada G tapi lajur dua daripada E. Mana lajur dua? Cikgu guna color pink. Lajur dua yang ini. Okay, baris pertama tadi masih yang inilah. So kita pasangkan nombor-nombornya. 4 dengan negatif 1. So jarakkan sikit ya. 4 darab dengan negatif 1 ditambahkan dengan 3 didarabkan dengan 8. Haa, so dapat yang sini. Kita pula anggar pula. Cikgu tulis balik ya kat bawah eh. Cikgu tulis balik. Sini adalah 4 darab dengan 5 ditambah dengan 3 darab negatif 4. Sebab nak pakai ruang panjang ni ha. 4 darab dengan negatif 1 tambah dengan 3 didarabkan dengan 8. Okay, sekarang ni nak cari yang ketiga. B, baris 1 dekat G, lajur 3 dekat E. So mana lajur 3? Lajur 3 yang ni lah. Ha, lajur yang ketiga. Ni baris yang pertama dekat G, ini lajur ketiga dekat E. So 4 kita pasangkan dengan kosong. Okay, ditambahkan dengan 3 kita pasangkan dengan 7. Yang pasang-pasang ni kita darabkan. Okay, so kita boleh guna calculator lah. 4 darab 5 dapat 20. And sini 3 darab dengan negatif 4 kita dapat negatif 12. So bila kita kira kita akan dapat berapa tu? 4 darab 5, 20. 20 kita tolakkan dengan 12. Kita akan dapat 8. Okey, kemudian di sini kita ada negatif 4. Negatif 4 kita dapat tambahkan dengan 24. So kita akan dapat 20. Kat tengah ni 20. Ini kosong lah. 4 darab kosong, kosong. Then 7 darab 3 kita akan dapat 21. So inilah jawapan kita. Unsur-unsur dalam matrix G, E ini ialah 8, 20 dan juga 21. Betul kan dia? Satu baris, tiga lajur. Seperti mana yang kita tengok kat sini tadi. Satu baris, tiga lajur hasilnya. Okay, so ini kita dapat jawapan dia. 8, 20, 21. Tengok comments dulu. Ada soalan tak? Masih tak ada soalan, macam okey lagi lah. Okey, jam 12.51. So mungkin cikgu boleh tunjuk satu lagi untuk FG, macam mana nak solve FG. Dan GF tu mungkin nak boleh cuba sendiri. Okay, sebab by right kelas kita habis pukul 1 lah. Okey, cikgu tunjuk satu lagi eh. Macam mana nak buat FG. So kita ada matrix F didarabkan dengan matrix G. So matrix F cikgu tulis dulu dia adalah negatif 2, 7. Secara menegak macam ni negatif 2, 7 didarabkan dengan matrix G. G tu adalah 4, 3 secara melintang macam ni. 4, 3. Okay, ini F, ini G. So kalau kita tengok F dengan G, F ni dia ada dua baris, satu lajur. Kalau G pula dia ada satu lajur, dua baris. So tengok sini satu dengan satu. Ah, okey, memang boleh darab. Nak tengok hasil macam mana? Hasil tengok di sini dan di sini. Dua ni merujuk kepada apa? Dua ni adalah baris. Baris darab lajur. Sini baris darab lajur. So dua di sini adalah lajur. So hasil kita nanti ialah
dua baris, dua lajur. Okey. So dua baris, dua lajur ni macam mana bentuk dia? Satu baris, dua baris. Baris satu, baris dua. Lajur pula, satu lajur, dua lajur. So ini lajur satu, ini lajur dua. Jadi bentuknya dapat macam ni lah. Okay, square matrix. Di sini unsurnya ialah unsur apa? Baris satu, lajur satu. B1, L1. Sini B1, L2. Sini B2, L1. Okay, dan di sini ialah baris dua, lajur dua. Okay, kita baca melintang menegak. Melintang menegak. Okay, so kita nak cari kita nak cari B1, L1. Macam mana ni nak cari B1, L1 ni? Baris satu, lajur satu. Kan cikgu dah kata, baris mesti cari daripada matriks F. Okay, tengok kat sini baris ni mesti cari dekat matriks F. Lajur mesti cari dekat matriks G. So, ni dekat F, ni dekat G. 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 Okay. So, baris satu, lajur satu. Awak tengok di sini. Okay, F. Mana baris satu? Baris satu dekat sini. Ini baris satu kan? Ini baris dua. Macam tu. Ini secara menegak. Tapi sebab semuanya ada satu unsur saja. Okay, dia tak ada banyak unsur, dia ada satu unsur. Dia tak apalah, ini baris kita tengok secara melintang macam ni. Tapi dia ada satu nombor, dia satu unsur. Tak apa. Baris satu, baris dua. Ini lajur satu. Ini lajur dua. Okay. So kita nak selesaikan dia. Kita buat. Okay, pertama cari baris satu, lajur satu. So nombor dekat baris satu ialah negatif dua. Lajur satu ialah empat. Maksudnya negatif dua darab dengan empat. Macam tu. Yang ini pula, yang kedua ni, ini dah settle. Yang kedua, baris satu, lajur dua. Baris satu ialah negatif dua. Lajur dua adalah tiga. So negatif dua awak darabkan dengan tiga. Yang bawah ni pula baris dua lajur satu. Baris dua ni adalah tujuh. Lajur satu adalah empat. Jadi tujuh darab empat. Baris dua lajur dua. So baris dua tujuh, lajur dua adalah tiga. Tujuh darab dengan tiga. Jadi awak akan dapat negatif 2 darab 4 dapat negatif 8. Negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. 7 darab 4 dapat 28. 7 darab 3 dapat 21. So inilah jawapan kita. So kalau awak perasan dia memang bermain dengan baris laju, baris laju. Okay. Baris 1 laju 1 dapat yang, ambil pen lain. Baris satu lajur satu dapatlah yang ni. Baris satu lajur dua dapat yang ni. Baris dua lajur satu dapat yang ni. Baris dua lajur dua dapat yang ni. Okey, dia bermain dengan baris dan lajur. Sama juga yang ni. Baris baris satu baris dengan lajur dapat yang ini. Baris satu lajur dua dapat yang ni. Yang bawah tadi kan. Baris satu, lajur satu dapat yang ni. Baris satu, lajur dua dapat yang tengah ni. Baris satu, lajur tiga dapat yang hujung ni. Macam tu Sini pun tadi. Baris satu, lajur satu dapat yang ni. Baris satu, lajur dua dapat yang tepi ni. Baris dua, lajur satu dapat yang bawah ni. Baris dua, lajur dua dapat yang hujung sini. Dia bermain baris darab lajur, baris darab lajur, baris darab lajur. Okey, itulah kaedah pendaraban
Matrix. Okay, ada juga yang guna kaedah kotak-kotak. So mungkin yang tu boleh cikgu tunjukkan next time. Sebab waktu kelas hari ni pun dah habis. Dah sampai 12.58. Eh, ada screen ke tak tadi? Okay, so untuk setakat ini, cikgu akan berhenti setakat ni. So ada apa-apa soalan tak? Cikgu tunggu kalau ada apa-apa soalan. Can last 2 minutes for Q&A, kalau ada lah, kalau ada. Ada sikit lagi contoh untuk penerapan matriks, tapi tak apa, itu kita sambung next class minggu depan ya. Next class minggu depan. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa soalan, cikgu akhiri kelas hari ni dengan ucapan terima kasih kepada semua yang join. Semoga dapat manfaatnya. Kalau ada lagi tak faham, mungkin boleh ulang balik video ni. Kalau tak faham-faham juga, nanti boleh bagi tahu PM tepi. So kita boleh bincang lagi itu untuk revise semula. So itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum. Have a nice day. Something good.